Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulfikar, berikut ya masukan-masukan kita untuk perbaikan websitenya. Yang pertama, kita mulai dari bagian paling atas ya. Pertama itu, ya yang pertama adalah sertifikat SSL-nya belum secure ya. Itu disecurekan atau diamankan ya. Caranya bisa menghubungi Dewa Web adminnya. Nah, nanti kalau sudah secure seperti ini ya muncul gembok. Kalau diklik connection is secure. Punya Bapak itu masih not secure. Kalau diklik dia warna merah seperti ini, not fully secure. Jadi minta bantu Dewa Web dihubungi adminnya Dewa Web ya, Pak. Kemudian di bagian kedua yaitu di bagian backgroundnya di sini. Untuk gambar backgroundnya kalau bisa digelapin sedikit ya, dikasih overlay. Contoh punya saya ini di sukrisudin.id, kalau bisa lihat ada warna merah ya. Warna merah ini adalah brand saya, brandnya. Kemudian kita jadi kasih overlay, jadi gambarnya dikasih lapisan merah. Ini Bapak juga gambarnya bisa dikasih lapisan nanti. Caranya bisa bikin di tools Canva Pak ya, seperti ini dikasih di Canva overlay. Oke, 1 2 sudah. Kemudian menu navigasinya juga Bapak ubah nih, bisa ke bahasa Indonesia, dibuatkan lagi menu navigasinya. Lalu kemudian turun, nah kemudian di bagian ini ya, foto. Kalau misalnya fotonya kayak seperti Bapak gini, muka full yang dua ini juga harus mirip seperti ini ya, fotonya harus satu posisi, satu modal, satu background juga kalau bisa. Nanti diedit fotonya pakai Photoshop bisa, dan dikasih background yang sama. Kalau bisa backgroundnya background, warna sesuai brand ya, warna Bapak seperti ini merah-merah. Oke. Nah, kemudian untuk backgroundnya, background testimoni diganti ya, ini masih pakai bawaan yang gambar di belakang testimoni ini, backgroundnya bisa diganti gambar. Oke. Kemudian mungkin ini gambarnya terlalu banyak di sini Pak, nanti bikin berat loading di sedikit aja di sini, mungkin 12. Nanti dikasih halaman yang baru untuk selengkapnya. Ini terlalu banyak ini. Nanti tinggal kasih tombol di sini selengkapnya baru muncul semua gambar yang ada. Oke. Kemudian di bagian banner dilengkapi kalau bisa 6. Kalau memang harus 3, ini kolomnya dibagi 3 aja, jangan dibagi 6. Ganjil kalau dilihat di desktop. Kalau dilihat di smartphone memang rapi, tapi kalau di laptop itu seperti ini. Tidak ada yang kosong. Jadi dibagi nak bagi 3 aja kalau memang gambarnya cuma 3 patternnya. Kemudian di bagian artikel Bapak belum ada yang ngisi, ini masih bawaan template. Bapak bisa bikin artikel baru nanti di post. Ini juga link social media yang nanti diisi. Ini juga title-nya di footer diisi ya. Ini kan ada judulnya yang terhubung dengan kami. Jadi di bagian dua ini dikasih seperti ini title. Nah, ini juga kemudian bagian terakhir adalah bagian di bawah footernya. Bapak ini, Bapak apa namanya? Edit ya. Bagian yang ini. Kemudian yang dua ini di atas ini harus ada yang seperti ini ya. Nah, itu Pak yang perlu dibaikin. Kemudian artikel ya. Semua Bapak edit. Kemudian bagian ini tambah 3 gambar lagi. Kalau emang nggak bisa dibagi 3 aja gambarnya. Satu kolom, dua kolom bagi 3. Kemudian bagian gambar terlalu banyak, 12 saja. Di sini juga terlalu banyak pembagian-pembagiannya nih. Sekitar 4 aja kalau bisa. Gambarnya sekitar 12 saja total. Ya, gambar background ini Pak ya. Semua diganti. Kemudian gambar ini disesuaikan ya dengan yang sudah ada, backgroundnya sama posisinya. Kemudian background untuk overlay sama yang ini, secure-nya.
Jadi seperti itu Pak ya, masukan-masukan dari saya untuk masalah desainnya yang masih perlu diperbaiki. Kemudian jangan lupa juga untuk mengecek kecepatan loading ya, menggunakan tools namanya Guilty Matrix. Nanti tinggal masukkan alamat website Bapak, majama.co.id, lalu dites di sini. Kemudian klik test your site. Klik yang ini. Masukkan dulu nama webnya di sini, baru dites. Oke, kemudian kita tes. Oh, sorry, jadi. Oke, toolsnya ngecek dulu ya. Tunggu sampai selesai pengecekannya. Oke, seperti ini Pak ya, hasil pengukurannya. Speednya sangat rendah, masih 2%. Berarti banyak sekali gambar yang belum dikompres. Ini juga semua merah. Jadi banyak yang PR Bapak ya untuk kecepatan loading. Kita lihat apa yang perlu diperbaiki. Nah, seperti ini gambar ada banyak sekali gambar yang perlu disesuaikan ukurannya. Sama dengan yang pernah saya kasih tahu Bapak bahwa saat mengganti gambar sesuaikan dengan gambar bawaannya. Kemudian gambar juga dikompres. Ada banyak sekali gambar Bapak yang tidak diperbaiki. Contoh kalau bagus ukurannya ya, misalnya kita tes ya website saya, website utama saya, indonesiadigitalmarketing.com. Nah, kita bisa tes di sini, ganti. Ini website saya Pak ya, website utama saya. Kita cek kecepatan loadingnya dibandingkan dengan punya Bapak. Ini sangat berpengaruh Pak. Nanti Bapak kalau mau promosi baik di Facebook maupun Google, tapi tidak kecepatan loading yang tidak dimaksimalkan, nanti rugi jadinya mahal. Nah, gak efektif. Jadi sebisa mungkin hijau seperti ini Pak ya untuk skor-skornya. Seperti itu Pak ya. Dari sisi kecepatan loadingnya, tadi juga dari sisi konten dan desainnya. Para Bapak perbaiki dulu, dicatat baik-baik masukan saya. Nanti setelah jadi kembali, baru kontak saya lagi Pak ya. Atau dalam prosesnya Bapak bisa hubungi saya. Insya Allah kalau saya tidak terlalu sibuk, saya akan sempatkan untuk sebut Bapak. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.